Halo teman Dolan, welcome to our channel Doyan Jalan-Jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Ya, buat teman Dolan yang ada di daerah Jakarta Barat dan sekitarnya, kita mau ajakin teman Dolan ke salah satu coffee shop yang ada di Jalan Wibisana 2 nomor 1 Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Ini yang paling benar adalah jalan yang lewat pinggir sini nih teman Dolan. Nah, langsung ketemu tuh sebelah kiri tuh ada lapangan, ada tempat bermain anak-anak ya. Nah, ini kita sampai masuk menuju ke gapuranya, agak off-road dikit. Langsung nemu parkirnya ya, kita parkir di bawah pepohonan sini. Namanya adalah Rumah Pohon Kopi dan Roti. Ini teman Dolan kalau mau ke tempat ini memang ada banyak jalan ya, tapi banyak yang ditutup. Yang paling benar adalah yang dari jalan pinggir tadi ya. Jadi ibaratnya pepatah, banyak jalan menuju Roma tapi hanya satu jalan yang dibuka. Mungkin seperti itu ya. Tadi kita sempat dua kali nemu jalan yang ditutup. Nah, akhirnya lewat pinggir tadi bisa nyampe sini teman Dolan. Nah, sesuai dengan namanya, Rumah Pohon, dan tentunya menyajikan kopi juga roti ya. Nanti kita juga pesan rotinya ya di tempat ini. Nah, namanya ini Rumah Pohon, jadi bukan rumah yang ada di atas pohon sih, tapi rumah yang dikelilingi dengan pepohonan rindang. Pepohonannya di sini besar-besar ya teman Dolan, dan banyak juga yang ada buahnya. Kita parkir tuh di bawah pohon sukun ya, itu ada buahnya juga loh. Dan kalau kita lihat di sini ada pohon mangga, pohon jambu, pohon durian, pohon pisang juga ada ya. Jadi macam-macam lah pepohonan yang ada di sini. Maka dari itu ya, cocoklah namanya Rumah Pohon. Tempat duduk yang tersedia seperti teman Dolan lihat itu ada banyak ya. Ada yang di bawah pohon tentunya, dan juga ada yang dikasih semacam payung-payung begitu. Nah, ini kita pesen makanan minuman di sini, lalu bayar dulu sini, nanti bakal diantar ke meja kita. Kita kesini sore-sore teman Dolan, sekitar jam 4 lah ya. Dan ini masih lumayan agak baru buka. Kita kesini hari Jumat, jadi weekday. Kalau kita lihat di Google Map, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bukanya jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jadi jangan pagi-pagi datangnya. Tapi kalau Sabtu Minggu itu jam 10 pagi sampai 10 malam ya, weekend ya. Tapi kalau hari Senin dia tutup. Nah, kalau keterangan di Google Maps seperti itu ya. Kita sempat intip bagian interior dalam ya tadi teman Dolan. Di sini dindingnya bata ekspos gitu, lalu nuansanya tradisional ya, ada wayang sebagai dekorasinya, lampu-lampunya juga ya, lampu gantungnya itu antik. Nah, itu ada Spotify. Pas kita makan kemarin sempat terputar juga sih lagunya, jadi ada musik pengiring. Oke, ini yang kita pesan. Minumnya kita pesan coklatnya sama butterscotch, sedangkan rotinya kita pesan yang choco cheese. Nah, di dalam rotinya tuh ada seperti adonan pastry-nya, jadi ada sensasi kerenyahan lah saat digigit begitu. Nah, ini daftar menunya ya teman Dolan. Kalau kata masnya sih, menu yang di atas itu udah nggak dipakai, yang dipakai yang ini sekarang. Nah, ada snack, ada makan yang berat, ada kopi dan juga non kopi. Roti pastinya ada, namanya juga kopi dan roti gitu. Ada ayunan tersedia tuh teman Dolan bisa lihat. Nah, jadi kalau mau bawa anak kecil juga bisa banget. Di sini ruangannya kan juga cukup luas ya. Jadi kalau anak-anak mau eksplor ya tetaplah harus diawasin begitu kan. Ada sisi yang ada tamannya juga. Lalu di sini ada ya ayun-ayunan begitu.
buat anak-anak bisa bermain dan orang tuanya bisa duduk-duduk santai sambil ngopi, ngobrol, ya tuh mengajak dengan teman-teman, sahabat-sahabat, ngumpul-ngumpul di sini juga bisa pastinya. Buat teman dolan yang berdarah manis istilahnya, ya boleh juga kalau pengen kesini pakai semacam lotion anti nyamuk gitu ya, karena kan di sini banyak pepohonan ya, pohonnya besar-besar. Jadi buat yang punya darah manis bolehlah mencegah dulu nyamuk datang dengan mosquito repellent misalnya. Ya itu sedikit tips aja. Oke, kita keliling-keliling dulu lagi. Kita akan tampilkan berbagai sisi dari tempat ini ya teman dolan, biar teman dolan bisa mendapat gambaran utuh juga. Nah itu dia jalan-jalan kita di rumah pohon kopi dan roti. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman dolan khususnya yang ada di daerah Jakarta Barat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.